Oh my god. Oh serius cuy. Ini ngeri. Ini sampai ke badan-badan nih. Ini sampai bulu bawah. Isshoni tabe yo. Ayo, what's up guys? Back again with me, Arik Zep. Kali ini gue akan nge-reaction lagi seperti biasa, yaitu reaction EDM dari Indonesia. Anak-anak Indonesia itu kreatif-kreatif, boy. Girl, ya. Tapi ya, semoga aja di video kali ini kekreatifan itu semakin berkembang, ya kan. Oh iya, by the way, ini gue pilih 5 lagu dan itu random, gak ada paksaan dari pihak manapun, kagak ada. Ini random dari gue sendiri, gue pilih satu-satu di komen yang menurut gue layak gue dengar, ya gue pencet. Sebelum lanjut, gue mau bilangin, jangan lupa subscribe-nya dipencet ya, subscribe di bawah itu dipencet, itu free, dan juga notifikasinya diaktifin, lonceng itu loh, lonceng itu namanya notifikasi. Aktifin itu biar nggak ketinggalan info-info video terbaru dari gue. Dan ini dia yang pertama. Di sini ada dari Yuandra Winanda, judulnya Kill It. Keren kayaknya. Yang pertama kayak keren. Kita dengar. Siapa senjata? Check it out. Gue kira di belakang rumah gue anjir suaranya. Rupanya dari lagu ini. Kayak Jepang-Jepang gitu ya. Untuk lagu yang pertama ini lumayan lah ya kan. Dan juga ini headphone gue yang kurang atau gimana ya volumenya ya. Volumenya kayak kecil banget gitu loh. Dan juga untuk bassnya ya keren sih ini. Bassnya ya, dia memainkan not-not nadanya. It's really cool dude. Dan itu yang bagian vokal, itu vokal ya. Itu vokal lu pasti lu reverse ya kan. Lu kayak balikin gitu, apa sih ngomongnya anjir, susah. Dan juga satu lagi yang gue suka di bagian akhir itu, itu sumpah gak kepikiran banget. Gue kira bakal trap seterusnya trap, terus tiba-tiba boom done. Tapi ternyata tidak cuy, dia menambahkan sedikit yang gue ya sangat-sangat keren sih. Bikin koplo gitu loh, koplo digabung, oh my god. Cool dude. Untuk lagu Yuandra Winanda Kill It itu gue beri nilai 7 lah. 7. 7. Untuk yang pertama gue beri nilai 7. Nice.
Oke, selanjutnya. Oke, yang kedua ini kita ada dari Rio Baskara yang berjudul Bloody Hell. Darah neraka. Rancai. Bloody Hell. Bloody Hell. Oke, langsung saja. Kok dari tadi lagunya kayak Jepang-Jepang terus ya? Keren cuy. Berasnya mantap cuy. Eh, naik ke mana? Oke, boleh. Panjangan sih, menurut gua. Oke. Keren. Nah, sini juga gue. Lidnya keren nih. Ada yang dipakai mantap. Udah habis. Wow. It's really fucking cool. Holy shit, Rio Baskara is so nice, seriously. Gue sebenarnya gimana ya? Gue sempat ya sedikit merasa kurang gak enak sih di bagian yang pertama karena itu sangat panjang banget buat kedrop untuk bagian intro awal dan di drop juga dropnya cuma sedikit banget, langsung lu ganti dengan mau ke intro yang kedua. Jadi ya menurut gue ya kurang sepadan sih. Dan juga di sini untuk di bagian lead yang lu pakai di intro kedua itu nice banget itu. Itu lu desain sendiri leadnya atau preset orang itu sungguh kombinasi yang sangat mantap. Good. Dan juga di bagian drop kedua itu ya lu bikin beda ya. Keren sih. Dan juga apalagi ketukan yang Okay. Angkat tangan gue sumpah dengan kombinasi growl yang sangat good. It's nice. Okay. Jadi nilai untuk Bloody Hell by Rio Baskara gue kasih 7,2. Okay. Next. Okay, untuk lagu yang selanjutnya ini ada dari Confirm. Dan yang berjudul Race. Wuih, sama dengan pre-download. Oke, langsung saja ya. Selanjutnya, oke, ini kayak good juga ini sih kayaknya. Oke.
god. Oh, serius cuy. Ini ngeri. Ini sampai ke badan-badan nih. Ini sampai bulu bawah, bulu kaki maksudnya. Juga ikutan merindu. Seriusan. Oke, ulang dari bulu up. Ini awesome ini. Serius ini dari tadi nih merindingnya anjing. Wow. Oke. What confirm and future is fucking good. Rice is fucking nice dude. Dubstep. Oh my god. Ini di telinga masih kebayang, ini di otak juga masih kebayang ini lagunya, seriusan. Gak tau dia itu anjing. Wow. Oh, ini gue bingung mau ngomong gimana. Dari intro awal terus ketemu vokal copnya dia gimana ya, kombinasinya itu gak terlalu, aduh gimana sih ngomongnya, kombinasinya itu gak terlalu apa ya, gak terlalu rancu gitu. Kadang kan ada yang vokal cop dengan instrumennya tuh kayak gak nyambung banget dulu, tapi dia bisa bikin sesuatu itu jadi bisa nyambung banget. Is nice dude, seriously. Buat future and confirm is great. Oke, langsung saja ini nilai. Ini maaf nih, gue bikin nilai sekarang karena gue gak bingung mau komentar apa lagi. Untuk memang benar-benar buat video review ini kemungkinan pasti ada komentarnya, dan gue cuma nge-reaction doang cuy, gak bikin review. Kalau review pasti ada komentar, kalau reaction ya gue pengen mencurahkan apa yang ada di dalam hati gue aja yang udah gue dengerin. Nice, udah lah. Nilai buat confirm and future is 1 and 10 maybe ya. 9 lah. Itu rasanya 10. Ini 9 nih. Lanjutkan. Next. Oke, lagu selanjutnya ini ada dari Godjiel. Gue kira Godzilla anjir. Tuesday. Oke. Ini Sunday anjir. Wah, bodoh lah. Genrenya kagak ada ya. Ini apa? Thank you.
Oke, buat Godziel untuk lagunya yang berjudul Tuesday ini gimana ya? Ya, gue jujur aja ya, kurang sih menurut gue ya, kayak ada yang gimana gitu. Oke, di bagian kurangnya, di bagian intro lu kurang padat, itu bass, tambahin bass lah sedikit ya, jangan cuma di build up-nya malah tebal banget bassnya, jadinya snare-nya agak ketutup. Dan ini juga di bagian drop juga gue kurang terlalu suka sih, kurang terlalu joss di hati gitu loh ya. Ini kan lagunya kayak mungkin kayak emosional gitu, cuma kicknya kurang cuy, kicknya kayak lu kayaknya cuma make top kick doang sih. Dia kan ada batasan tuh kick sama top kick atau baru bass di bawahnya, itu kayak gimana, justru bass lainnya yang gede banget, jadi ya kurang sih. Dan juga intro kedua rada bosan, jadi ya sama aja sih kayak saran gue yang pertama. Itu aja untuk pengambilan nada chord, it's okay lah. Oke, untuk lagu Godziel yang berjudul Tuesday gue kasih skor 6. Oke. Next. Dan ini lagu yang terakhir dari Oke, judulnya ini anak gimana sih? Lu niat produser apa nge WWE sih? Brock Lesnar fans kayaknya. Bodoh lah, dengerin aja, siapa tahu bagus ya kan. Jangan nilai sesuatu dari covernya. Don't judge a book by its cover, oke? Oke, Bro Kresnar, smekan mau mantap.
Oke, itu dia lagu yang terakhir dari RC99 Brock Lesnar. Oke, ini sih lumayan buat joget-joget. Ini lagu kayak gini buat di stage kayaknya oke sih ya, buat raise your fucking hands up, nice. Oke, cuma gue rada-rada agak sedikit bosan sih ya dia, soalnya nadanya itu doang, nggak ada variasinya, dan tadi lu nambahin sedikit growl ya kan, growlnya kurang naik cuy, volume cuy, besarin dikit lah ya. Dan juga pertama vokal mau ke dropnya itu yang katanya Brock Lesnar, itu pertama gue bingung, gue kira itu orang lagi di atas ring ngomong-ngomong apa segala macam, rupanya dia teriak Brock Lesnar ya kan. Kurang jelas sih, kalau bisa ya jelasin lagi lah sedikit ya. Oke, jadi untuk RC99 Brock Lesnar gue kasih nilai 6,8 ya. 6,8. Oke, mungkin itu aja 5 lagu yang gue pilih, dan 5-5-nya bagus sih. Cuma yang paling bagus menurut gue, dan kalian juga setuju, kemungkinan setuju sama gue ya kan, menurut gue paling bagus itu lagunya Condream and Future apa gimana sih ngomongnya? Future anjir. Mungkin itu yang paling bagus menurut gue ya kan. And buat kalian yang punya opini atau saran lain lah yang bisa melengkapi saran-saran dari gue, bisa komen di bawah, karena ini video reaction bukan review ya. Sekali lagi gue tekankan, ini video reaction, not fucking review, oke? Oh iya, buat kalian yang lagunya ingin di-review juga sama gue, bisa kirim lagu link songsheet-nya di bawah ya, di email bawah ini. Dan gue juga bakal posting di Instagram atau di Facebook. Kalian juga bisa komen di bawahnya. Untuk Facebook kalian bisa follow di sini, dan untuk Instagram kalian bisa follow di sini ya kan. Gue butuh follower dari kalian agar bisa mensupport gue. Di mana salahnya gue, di mana benar, di mana yang gue harus tingkatkan. Oke. Akhir kata mungkin itu aja sih pesannya, dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Anjir, subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, satu lagi, share juga ke teman-teman kalian ya, yang produser atau yang hobi-hobi edem lah. See you next time. Go!